Reward red dot kita main. Spread lu ke depan. Oke guys, balik lagi bareng gua Kamaliati. Jadi sebelumnya kabar kalian gimana nih? Semoga diberikan kesehatan ya, amin. Oke, jadi sini gua mau infoin sedikit ya. Kalau PUBG Mobile sudah ada update yang terbaru guys ya, yaitu PUBG Mobile 2.9. Nah, buat kalian yang belum update, langsung aja kalian update dulu. Karena di video kali ini, gua bakalan kasih tahu ke teman-teman sensitivitas yang terbaru untuk PUBG Mobile 2.9. Udah gua cari sensitivitas yang enak banget nih untuk PUBG Mobile 2.9. Jadi sini gua cari itu mulai dari gyroscope-nya dan juga no gyroscope. Jadi buat teman-teman yang no gyro bisa cobain sensitivitas ini ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara setting sensinya, next video gue bakalan kasih tahu ke teman-teman bagaimana cara setting sensitivitas buat device kalian masing-masing. Nah, jadi untuk di video kali ini kita gue kasih sensitivitasnya dulu buat teman-teman. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya yang baru mampir ke channel ini, yuk berikut sama semangat terus nih, tekan dulu tombol subscribe-nya, di like juga, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notif saat gue upload video terbaru ya guys ya. Oke, jadi pertama kita bakalan nyobain dulu buat no gyroscope-nya dulu nih. Oke, kita bakalan matikan dulu fitur gyro-nya. Oke, udah mati ya. Ini udah mati guys. Dia pertama sekali kita bakalan nyobain buat red dot-nya. Jadi sini gyro udah mati, kita bakalan coba yang pertama sekali buat red dot. Kita cobain seperti dulu ke depan. Oke, enak. Kita cobain beberapa kali guys biar enak. Oke, cobain lagi. Kita cobain beberapa kali juga guys ya. Oke guys. Oke, itu untuk red dot no gyro-nya guys. Selanjutnya kita bakalan cobain yang kali duanya. Nah, ini kali dua kita cobain juga. Nah, enak banget kan? Walaupun kali dua ini jarang yang pakai ya, tapi kita bisa. Wah, enak banget guys kali dua guys. Ini bisa cobain saya coba sekali dua ini guys ya. Oke, itu untuk kali duanya. Selanjutnya kita bakalan nyobain yang kali tiga guys. Nah, kali tiganya di sini kita bakalan super ke depan juga nih. Wait. Oke. Gue licin sedikit tangannya. Oke guys, itu kali tiganya. Oke, enak banget ya kali tiga ya. Next kita bakalan nyobain kali empat. Iya kali empat di sini. Oke guys, enak. Oke, kali 4 sudah, yang terakhir buat kali 6 ya. Jadi sini kita bakalan cobain kali 6 juga. Dan kali 6 kita pertama sekali nyobain yang no adjust. Jadi kali 6 ini nggak kita adjust, kita bakalan seperti coba ke depan menggunakan kali 6. Oh, enak ya. Masih enak banget guys. Oke, kita coba yang adjustnya.
Oke guys, enak banget ya kalian no, apa di adjust ya. Oke, udah bisa nih. Oke, itu adalah sensitivitas buat no gyroscope-nya. Jadi di sini gua tunjukin dulu. Kan bisa SS guys ya. Nah, ini sensitivitas kamera. Selanjutnya ini ADS-nya. Nah, ntar di ujung video gua bakalan kasih tahu juga untuk kode sensi ya. Jadi tenang aja. Oke, selanjutnya kita bakalan nyobain yang gyroscope. Oke, gua hidupin. Set. Dah, gyro sudah gua hidupin. Kita bakalan nyobain yang pertama sekali buat red dot gyro-nya. Guys ya. Oke. Enak banget. Terus guys ya. Oke. Nah, itu untuk sensi red dot-nya, guys. Selanjutnya kita bakalan nyobain kali duanya. Oke. Nah, itu untuk sensi kali duanya. Oke, kali gua rasa kali dua udah pas. Selanjutnya kita bakalan nyobain kali tiga. Oke, kita super ke depan sini. Wih, gila sih. Gila sih, teman-teman. Oke, sini ya sekali. Udah pas banget sini, nggak salah lagi ya kan. Udah enak banget, guys. Itu kali tiga dan selanjutnya ke kali empat. Nge-lag. Oke, kali empat selesai. Wih, itu kepala semua guys masuk, gila bukan main guys. Oke, udah. Yang terakhir kita bakalan nyobain yang kali enam. Nah, jadi kali enamnya di sini ada dua ya, yaitu adjust dan yang enggak. Kita enggak adjust dulu seperti biasa. Oke. Enak banget. Selanjutnya yang kita adjustin. Oke, itu sensinya udah masuk ke kepala semua, guys. Oke, jadi itu dari gua untuk pengetesan ataupun sensi sudah gua dapatin di PUBG Mobile 2.9. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen bagaimana sih cara gua nemuin cara setting sensinya? Nah, gua bakalan upload ataupun gua bakalan bahas untuk next video. Jadi kalian yang belum subscribe tekan dulu biar nanti kalian dapat notif saat gua upload video terbarunya, begitu ya. Oke, jadi ini buat gironya, guys. Kalian bisa SS dulu, mana tahu ntar kodenya error ya kan. Ini untuk sensitivitas giroskop dan terakhir sensitivitas giroskop ADS. Oke, selesai. Gua unggah kawan dan gua bagikan kodenya biar kalian bisa langsung copy ya kan. Oke guys, ini adalah kode sensitivitas PUBG Mobile 2.9. Yang sudah dapatin kodenya, tekan juga nih biar kita tambah semangat ke depannya, tombol subscribe-nya, di-like juga dan nyalakan tombol lonceng. Oke guys, jadi itu dari gua, semoga bermanfaat. Next ntar gua bakalan kasih tahu cara settingnya sekaligus sama gameplaynya. Jadi kalian bisa ngeliat sendiri bagaimanakah sensi gua. Oke, jadi itu dari gua untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you, see you next video, bye bye.